Saya Sardi, selaku Ketua MTA Kabupaten Kerinci, mengajak seluruh elemen masyarakat, mari kita bersama menjaga keamanan dan ketertiban yang aman dan kondusif di Provinsi Jambi, khususnya Kabupaten Kerinci. Bersama kita menolak bentuk paham intoleran, radikalisme, dan terorisme, ujaran kebencian, isu SARA, serta berita hoax melalui media sosial yang dapat merusak persatuan dan kesatuan NKRI. Mari kita wujudkan rasa aman dan damai pasca pemilu. Kita rajut kembali rasa kebersamaan meskipun berbeda pilihan. Dengan menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila sebagai perekat dan pemersatu bangsa. NKRI harga mati.